Sedikitnya 45 relawan juru masak diberangkatkan oleh Wakil Bupati Ponorogo Sujarno. Relawan juru masak ini sengaja diberangkatkan karena adanya permintaan dari pemerintah pusat menyusul ribuan pengungsi bencana gempa bumi di Lombok NTB masih kekurangan suplai makanan. Sementara pengiriman relawan juru masak sendiri dilakukan bertahap atau dibagi dalam beberapa shift sehingga nantinya relawan juru masak yang berada di Lombok tidak kelelahan dalam melayani para pengungsi. Menurut Sujarno, pengiriman juru masak karena adanya permintaan dari pemerintah pusat. Selain itu, Dinas Sosial Ponorogo memang memiliki spesialisasi di bidang memasak. Selain mengirimkan 45 relawan juru masak, Dinsos Ponorogo juga membawa dua truk logistik berupa makanan, bumbu dapur, dan pakaian untuk anak-anak yang rencananya juga akan diserahkan kepada para pengungsi yang memang membutuhkan. Pemuka Ponorogo juga mengirimkan dokter ahli tulang serta tenaga medis lainnya yang dikirim sejak dua hari setelah gempa terjadi di Lombok Utara. Heru Kuswanto, CTV.